Setelah sukses, tim Brapo dan tim Dalpur pasukan Komando 64 Kopasgat melakukan latihan pendahuluan meliputi penerjunan serangan udara malam di Lanut Abdurrahman Saleh. Dalam latihan tersebut, pasukan Kopasgat TNI AU juga melakukan penerjunan statik airborne operation dan manuver sasaran darat sebagai operasi perebutan dan pengoperasian pangkalan udara untuk merebut dan mempertahankan pangkalan. Selain itu, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Pasukan Kopasgat TNI AU semakin matang dan profesional sesuai tugas menghadapi setiap perkembangan situasi ancaman di wilayah NKRI. Kehadiran pasukan Barat Jingga sebagai satuan tempur TNI Angkatan Udara dengan kemampuannya akan siap mewarnai setiap tuntutan tugas dan perannya di setiap pangkalan TNI Angkatan Udara di bawah Koop AU 1, Koop AU 2, dan Koop AU 3 serta Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara. Sebagai satuan pemukul di bawah kendali Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara, satuan ini dipimpin seorang Komandan Satuan Pertahanan Pangkalan dan Sathanlan. Dalam pelaksanaan tugas dan perannya bertanggung jawab dalam mendukung tugas operasi pertahanan pangkalan dan objek strategis TNI Angkatan Udara serta pengamanan PAP, PPAP di lingkungan pangkalan udara, penanggulangan bencana dan operasi militer lainnya sesuai kebijakan komando atas. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya. Tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia. TNI.